Gak diajak emang gitu-gitu, kita butuh yang fun-fun ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Nang React. Yap, selamat datang di bulan November. Di Nang React bulan November ini rencananya kita akan full tawa-tawa ya. Betul. So, buat kalian semua welcome yang baru nonton konten ini atau baru tahu channel ini, selamat datang. So, jangan lupa di push like-nya dulu ke 5.000, cukup-cukup di 10.000. Dan selamat datang buat prajurit semuanya ya. Thank you for 1 million, langsung aja ke video yang pertama. Let's go. Bisa gini? Jadi ke mallnya sendiri aja, suami lagi sama istri sahnya. By the way, aku aslinya yang di foto video awal editan. Oh. Bisa gak kita bodoh? Yang awal kayak bogem tukang ini berarti. Berarti AI cuy. Yang asli yang kedua is dia gak ada jadwal tarung gitu. Atlet MMA cuy. Gue ceri kayaknya. Lebih ke jujutsu sih. Labubu Secret berulah lagi. Iya. Emang lagi tren akhir-akhir ini ya boneka Labubu. Dengar-dengar secretnya ada kakak ini cuy. Say, lucu. Siap. Oh, dia tuh ngerekam, Jo. Ya, Bang. Ada POV lah. Keren. Tapi otot bisepnya emang harus, emang kuat sih. Enggak mungkin dia bisa stabilin anjing. Kalau dia enggak latihan, cuy. Lu liat yang belakang. Lu liat ancur figure yang belakang. Kayaknya salah tempat cukur deh gitu. Suku-suen. Lu liat caption aja. Apa? Pake stuntman anjing. Mungkin ini pre-wedding. Dan kebetulan mau ngambil angle-angle ekstrim kan. Kan gak mungkin tau kalau mempelai wanitanya yang naik kan. Makanya pake stuntman cu. Iya gak sih? Deh kan. Oh, yang bawah siapa? Laki kan ini yang naik-naik. Ini laki kan? Iya, jadi dia tuh prewed. Cuman emang ada stuntman-nya. Kan biasanya kan fokus tuh di... Aduh. Kata ceweknya, besok kita tema ini ya. Tema action dikit. Yaudah besok aku undang Iko Uwais. Bener nih, men. Lincah, abis minum sakatonik ABC. Aduh Allah. Tayu banget. Wait. Ini pakai baterai jam apa dia? Pakai aki ya deh. Astagfirullahaladzim. Katanya baju putih, udah biarin, udah tua juga, tutup lagi aja jendelanya. Jahat. Jat banget, anjir gak boleh kayak gitu sama orang tua, cok. Malah pijat laktasi. Hey. Astaga, tangan. Bisa dipaksa.
muter volume gak sih? Ini orang-orang kayak gini, maksud gue gak tau tempat, cok. Aneh deh, gak ditegur malah direkam, cok. Tonol. Lu liat captionnya anjing, lu liat captionnya. Kayak jungle deket buff ungu ya. Itu dirasuki, emang muat gitu. Iya juga. Storage is full. Bangsat, panen anak. I'm done, bitch. Cik, lu lihat ekspresinya aja, emaknya. Bapaknya mah seneng-seneng aja. Lihat, tuh senyum aja bapaknya. Emaknya. Buset. Bayangin ngeden berapa kali di 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 anjing. Orang satu aja sakitnya minta ampun, cuy, sumpah. Orang melahirkan tuh sakit loh, cuy, effort banget loh. Kata dokter. Ini 6 anjing, sumpah. Kata dokternya, "Wah, jago juga ya kamu Kanye West." Ya. Baru bangun kena skill 2 bane. Gak sopan lu, Mas. Gak sopan. Orang react baik-baik, pengen cari hiburan gitu kan, dicudahin. Gak sopan. Gak sopan, Mas. Lihat tuh komen aja. Buset, cooldownnya 3 detik doang. Lu lihat, cok, ini cok, ada. Astagfirullahaladzim. Masa tembok Cina ini. Kalau normal bisa jadi tangan kanan John Kay ini mah. Segede banget, gagah banget, cok. Ini mah kayak cor-coran apa ruko lantai 3 aja. Kudu apa kudu kuat ini beton ini, cok, sumpah. Yes. Beras habis. Lipe solusinya. Ya, apapun yang terjadi kita doakan yang terbaik saja ya. Oke. Okay. Ingat ya. Jangan promosi judul-judul ya, setan. Kesel gue juga. Kita next. Oke, okay, guys, kita nextnya bakal ke TikTok ya, dan minggu ini sebenarnya ada tren is. Namanya gue sebutnya mungkin tren anak jalanan ya. Kita lihat keunikan-keunikan warga TikTok yang buat tren ini sih ya. Ini pertama ya. Jadi tren ini tuh intinya kayak apa ya? Miripin boy anak jalanan ya, Stephen William ya. Deket benar kami lalu. Ngezoom banget tuh gue lihat tuh. Kenapa sih? Maca lempur, tepater. Oh ya, cewek juga sekarang mulai ya. Awal-awal tren tuh cowok doang tuh. Gue kira tuh si boynya. Enggak ternyata. Oke. I like this trend. Cowoknya mana, cewek? Ini pasti dikagetin, Mas. Sedih banget aja. Lagi lucid dream dibangunin gini, cewek. Anjing sama temen-temennya. Oke. Arik. Lucu banget anjing. Ini lucu. Dia memanfaatkan foto yang lain ya. Biasanya kan di atas motor. Kreatif dia. Kreatif.
sebutin ciri-cirinya belum gue geser nih. Apa susahnya tinggal geser doang, anjing mager bener lu setan. Kesel banget gue. Di jidatnya ada logo Spotify. Bangsat, iya lagi. Anjing, iya lagi. Aduh, ini kacau ini. Ini kacau ini. Aduh, ya Allah. Kelas. Kelas, gak lucu itu. Apa sih, gak diajak yang begitu-begitu. Gak diajak yang begitu-begitu, kita butuh yang fun-fun ya. Reva mau disodok. Begini gue masuk aja. Tadi nggak diajak kan? Udah gak ada yang lucu lagi cuy kayaknya cuy. Tuh, malah keren-kerenan ngentot. Malah keren lucu. Ini aja. Orang keren lucu-lucu dia keren-kerenan aja. Tas duluan. Ini nih lucu nih. Guys, tas banget temen gue ini aja. Dulu nama nickname-nya di RP siapa? Mas Ari. Oh ya Tohirin, bagus. Nickname-nya aku dulu namanya Kenur. Kenur. Apa tuh? Apa itu Kenur? Kenur tuh kan kayak layangan, kayak bisa ditarik. Ini ulur. Terus lembut dia tuh, enggak terlalu kok. Gelasan kan ada tuh gelasan tajam. Tajam. Kalau Kenur tuh lebih soft, bisa ditarik soft. Halus lah ya. Kenur. Des, wait. Wait. Let. Wait. Tapi punya temen yang apa ada sense of comedy itu yeah. Anugerah banget cuy. Rezeki cuy, asli cuy. Kita ikut bahagia juga gak sih? Asli kan? Atit dia juga mau negur, lagi seneng nih. Momen nih. Tahan sikit lah. Postingannya dengan yang aslinya berbeda. Kebanyakan orang setelah masak telur pasti cangkangnya dibuang. Kita bisa cuci pakai air, cipret-cipret pakai tangan, tambahkan bawang merah, tambahkan kecap manis, dimasak, terus kita kukus sebentar, baru dibuang. Tolol. Gua ikutin lagi. Goblok dah. Emosi gue. Lisa Blackpink dodol keripik tarik slap bell. Lisa Blackpink dodol keripik. Ini juga nih tren ini. Lisa Blackpink dodol keripik tarik. Gelang hitam pada tangan kanan artinya bahagia, sedang bercinta, sudah move on. Gelang hitam pada tangan kiri trauma, mati rasa, tawar hati, malas bercinta. Mas, gelang hitam bukan ban luar. Ya, tolong. Gini, gelang hitam kayak gini nih, Mas. Oh, berarti apa tuh meaning-nya itu tadi ya? Bahagia, sedang bercinta, sudah move on. Alah, lah. Mati udah make setan. Kamu udah move on? Udah. Sama anak kedokteran itu udah. Pante. Udah. Ibu mesti apa? Eh, makan apa? Bagus. Malah dia. Nah in-frame juga. Lah kok udah pada nikah? Kita kan masih kecil anjir. Bener lagi sih. Lu udah ada di titik itu gak sih? Gua kan sebagai anak yang kayak 2005 gitu kan. Teman-teman gue kayak udah nikah gitu. Gue masih bayi anjir. Gak gue 2000. Gue kan anak 2000. Pais kan 97. Anjing. Gak gue sama Pais kan 2000. Gue kayak ngeliat teman-teman story teman pada nikah gitu kan. Anjir, kalian kayak buru-buru banget gitu ya. Gue tuh tahun ini 17 anjir. Anak-anak 2000 tuh tahun ini 17 gak sih cuy? 16 baru 7. Uber. Uber. Minggu lalu gue baru buat KTP anjir. Kalian udah pada nikah, cepet amat cuy. Ngejar apa sih? Tapi menurut gue ya, kalau pernikahan tuh sebelum kayak di sebelum umur 30 tuh masih fine gak sih? Masih fine. Masih eranya main-main gak sih? Apa ya? Nyoba kerjaan yang belum kita coba gitu kan. Pokoknya ya apalah ya. Apa tuh? Cai la 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 ya. Kepiting. Jadi kepiting gue anjing, gak ada kesimpulannya maksud. Lucu banget. Ini
Gue nyari kata-kata mana nih anjing? Mana kata-kata gue nih? Kok hilang anjing? Ya pokoknya sebelum umur 30 ya coba aja explore diri kalian dan nyobain apa yang belum kalian cobain. Sebelum nantinya kalian ketika udah berkeluarga tuh ya, apa ya, tanggung jawabnya udah beda lah. Ketika single kan diri kalian sendiri tuh tanggung jawabnya. Ketika udah berkeluarga kita ngidupin anak orang, terutama yang cowok-cowok ya. Makanya ya puas-puasin dulu aja masa single kalian. Anjing, bang, efek Americano nih jem- Ada lagi nonton Poli. Kasian. Astagfirullahaladzim. Udahlah, kalau kamu jalan keluar dari pintu itu kita putus. Lihat ya, kalau misalnya kamu jalan keluar dari pintu itu kita putus. Putri. Siap. Nice. Bener kan? Gak boleh jalan kan? Roll depan dia bener. Perfecto. Ya kalau mau sama gue mau aja. Gue juga sih. Akis. Enggak, kan kalau ya kan. Tapi iya sih, dia osi gue cuy sekarang. Enggak, jujur-jujuran. Enggak, kalian ya yang yang fans JKT48 ya. Osi kalian siapa dah? Komen. Kalau gue sih Catherine sekarang cuy. Ah, sih cuy. Catherine tuh kayaknya anang wow anjir. Ini lucu juga nih Catherine masih ini. Tuh. Banget anjir. Damn, chat. Dai lah, lay. Mending klak. Mending klak. Mending klak. Itu nih, kedipan. Mending klaknya itu loh.